Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta anak-anak yang Bapak cintai, setelah sukses dengan buku pertama yang berjudul Cara Berpikir Suprarasional, di mana buku itu jadi bestseller, terus terang saya tidak berminat membuat buku lagi sampai saya menjadi orang sukses. Tapi karena COVID-19, saya merasa saya harus menyelesaikan buku kedua saya dengan judul Karakter Suprarasional. Karena buku ini sangat diperlukan untuk semua orang agar bisa menang dalam krisis ini. Bapak Ibu, terus terang buku ini sangat bermanfaat karena berisi pengalaman-pengalaman hidup yang suprarasional yang membuat kita termotivasi dan yakin bahwa kita akan menjadi pemenang dalam krisis ini. Silakan Bapak Ibu membaca buku ini dan silakan rasakan manfaatnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hasan Saputra. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk kita meningkatkan optimisme di masa pandemi dan di masa krisis yang akan kita hadapi, saya mengadakan sebuah sayembara, yaitu lomba menulis cerita suprarasional berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau Bapak Ibu bingung, apa sih yang namanya suprarasional? Silakan pelajari buku ini. Nah, membeli buku ini menjadi persyaratan untuk mengikuti sayembara ini. Tapi sekarang saya tambahkan bonus permainan Physical Distancing Cartesian Game. Nah, Bapak Ibu yang berminat mengikuti sayembara ini, nanti juaranya saya akan berikan hadiah. Juara 1 sebesar 1 juta rupiah. Juara 2 sebesar 750 ribu rupiah. Juara 3 sebesar 500 ribu rupiah. Dan 50 tulisan terbaik sisanya dari yang 3 terbaik tadi akan saya jadikan kumpulan cerita yang diwujudkan dalam sebuah buku. Dan buku itu akan saya terbitkan dan dijual keuntungannya untuk membantu pendidikan yang sedang terkena COVID. Dan Ibu harus nyatakan dan Bapak harus nyatakan rela tulisan itu dijadikan kumpulan buku tersebut. Itu pun sebagai syarat, ya. Nah, informasi yang sangat penting, pendaftaran terakhir atau naskah sudah masuk pada tanggal ini. Dan tolong lampirkan foto dari buku yang sudah Bapak beli, ya. Kemudian silahkan kirim ke alamat email ini dan di sini juga ada nomor kontaknya. Pengumuman insya Allah tanggal ini. Bapak Ibu, niatkan mengikuti sayembara ini adalah untuk memotivasi kita semua agar kuat menghadapi pandemi dan kita segera keluar dari krisis. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita motivasi rakyat Indonesia dengan kebaikan dan semangat suprarasional. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa akan menolong kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya sahabat KPM malam ini? Semoga sahabat KPM selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun sahabat KPM berada. Perkenalkan, nama kakak Dede Nopianti. Di sini kakak akan menemani sahabat KPM sekalian dalam acara Virtual Awarding Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam yang kedua. Nah, di sini kakak hanya akan mengumumkan peserta yang meraih Bronze Award, Silver Award, dan Gold Award, di mana 6 peserta terbaik akan mendapatkan trofi. Nah, bagi sahabat KPM yang namanya belum disebutkan pada malam hari ini, nanti sahabat KPM boleh lihat di website resmi KPM, yaitu di www.kpm.ridwaninstitute.org pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti ajang kompi se-Indonesia kedua. Nah, pada malam hari ini juga kakak akan menginformasikan nih event-event terdekat yang akan diselenggarakan oleh KPM. Di antaranya ada Olimpiade Matematika dan Sains Indonesia atau OMSI yang kelima. Yang kedua ada IMAS dan ROC Family. Nah, untuk info selengkapnya, silahkan sahabat KPM pantau dalam media sosial KPM seikhlasnya. Nah, sebelum kakak umumkan siapa sih pemenangnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari panitia kompi yang kedua, yaitu Bapak Herman Hadi Wijaya SSI. Kepada Bapak Herman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari KPM tentunya dalam acara awarding seremonial dari kompi yang kedua, Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Raden Ridwan Hasan Saputra selaku Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA yang sudah mewadahi kami untuk memberikan kompetisi-kompetisi yang sangat bermutu bagi peserta didik, terutama untuk yang di SD dan SMP tentunya ya. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang telah turut berpartisipasi dalam kegiatan kompi yang kedua ini. Sama seperti sebelumnya, kompi ini pernah dilaksanakan dalam kegiatan offline, namun dalam kondisi pandemi seperti ini, alhamdulillah walaupun dalam keadaan online, kompi yang kedua bisa terlaksana dengan lancar. Kompi yang kedua ini seperti yang disampaikan bahwa di sini para peserta adalah dari level SD hingga SMP atau MI dan MTS. Itu tercatat ada sekitar 1.311 peserta dari SD maupun dari SMP. Nah, dan alhamdulillah dengan semangat yang diusung oleh KPM, jujur itu adalah beradab dan prestasi adalah membangun peradaban. Para peserta sudah berjuang dengan maksimal dan sampai pada akhirnya kita akan mengumumkan siapakah para juaranya. Dan tadi sudah disinggung, sudah disampaikan, para juara-juara di sini akan diberikan yang terbaik itu akan diberikan trofi. Nah, trofinya masing-masing 6 terbaik untuk siswa SD dan 6 terbaik untuk siswa SMP. Dan khusus untuk siswa SD, bagi yang lolos atau bagi yang mendapatkan award dari bronze, kemudian silver ataupun dari emas, nanti jika ada IMSO, nah ini ada kesempatan untuk mengikuti tes seleksi IMSO melalui jalur KPM. Nah, jika ada IMSO nih ya gitu, karena nanti
ada kesempatan setelah kemarin ada KSNR, kemudian ada KMNR, dan sekarang ada KOMPI. Nah itu insya Allah kemudian nanti seterusnya ada OMSI juga gitu ya. Jadi nanti para juara-juara dari lomba-lomba yang disebutkan tadi, jika nanti ada kegiatan atau ada lomba IMSO, International Mathematics and Science Olympiad, nah para juara-juara ini khusus untuk SD ini bisa untuk mengikuti seleksi IMSO melalui jalur KPM. Dan ini adalah salah satu berita gembira karena jarang sekali siswa-siswi gitu ya untuk bisa mengikuti IMSO dari bertanding dengan beberapa siswa yang dari seluruh dunia gitu, siswa-siswa terbaik seluruh dunia baik dari matematika maupun dari IPA. Baik Bapak Ibu semua dan hadirin semuanya yang di sini, mudah-mudahan nanti ketika disampaikan siapa yang jadi pemenang, nah, kita semua menjadi pemenang. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, dan tentunya bagi para pemenang, bagi para juara, Pak Herman ucapkan selamat. Dan bagi yang belum mendapatkan juara atau belum mendapatkan award, baik itu bronze, silver ataupun gold medal, nah, Pak Herman mengucapkan tetap terus berjuang, tetap terus berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Nah, tentunya ketika kita mengikuti lomba, yang kita harapkan adalah tadi, jujur dan berprestasi. Jujur itu beradab, berprestasi itu membangun peradaban. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dari Pak Herman mewakili panitia. Ditutup oleh Hati Kualidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herman kami sampaikan. Nah, bagaimana sahabat KPM? Sudah penasaran bukan dengan pengumuman KOMPI yang kedua ini? Nah, tapi di sini kakak pertama akan menyampaikan Gold Award untuk tingkat SD terlebih dahulu. Silver Award untuk tingkat SD terlebih dahulu dan Bronze Award untuk tingkat SD. Selanjutnya baru untuk tingkat SMP. Nah, sudah penasaran? Mari sama-sama kita saksikan untuk pengumuman Bronze Award untuk tingkat SD. Inilah pemenang Bronze Award untuk tingkat SD. Humaira Altahunisa, SDIT At-Taqwin. Tristan Hafiz Mahardika, SD Lukman Al-Hakim Jember. Ranaya Salma Diega, SD El Fitra. Fairi Al-Farisi, SD Islam Darussalam Pekayon. Salsabila Prawidyaningrum dari SDIT Al-Istiqomah 1 Tangerang. RR Dinda Aurelia Wisnu Wardani dari SDI Teratai Putri Global. Ahmad Naufal Azzaki dari MI Ma'ruf Nusunanun Darajat Lamongan. Haidar Arkanata Irfan Syauki dari SDIT Uswatun Hasanah Banjar. Nedifa Quinsa Malfianto dari MI Terpadu Ar-Royhan Lawang. Amira Hilda Sifani, SD Lukman Al-Hakim. Fazila Azwa Rifiansyah dari SD Muhammadiyah. Akmalalul Mukmin Solahuddin, SDIT Harapan Umat Jember. Mailaf Almira Hermaningtyas dari SDI Darussalam Cikunir. Andra Ilham Wibowo dari SDI Al-Azhar 10 Serang Banten. Naswa Muazzama Akila SDIT Ikro 1. Ataya Maheswari Anandri dari SD Islam Tirtayasa. Kansa Berliana Hadi, MI Majroatul Ulum.
Azri Haitami Fardian dari SDN Mangkukusuman 8. Muhammad Ahdan Gani Ulaya dari MIN 9 Boyolali. Hana Abduna Fadilatul Zahra dari SD Muhammadiyah 1 Krian. Fadila Pramesti Ayesa dari SDIT Permata Bunda 2. Nayara Danis Ara dari SDIT Buah Hati. Danis Faeza Kenzi P dari SDI Darussalam Cikunir. Muhammad Yunus dari MIN 9 Sragen. Keisha Dewi Zakia dari MIN 1 Kota Malang. Rasya Jakiullah El Farisi dari SD Lukman Al-Hakim Surabaya. Neisha Humairo Hayani dari MIN 1 Sragen. Abdullah Al-Fikri Sadid dari SD Muhammadiyah 1 Kebomas Gresik. Hasniah Tis'ah Asyar dari SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. M. Taufik Prasetyo Yudianto dari SDI Darussalam Cikunir. Aksara Halila Putri dari SDI Anugrah Insan. Muhammad Azriel dari SD Al-Azhar 20 Cibubur. Fawaz Hidayat dari SDIT Ikro 1. Zen Equila Balkis dari SD Birul Walidainin Muhammadiyah Sragen. Dayan Mahya Atalah dari SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Alif Sabiluna dari MIN 1 Pesawaran. Intan Purnama Kasih dari MIN 1 Pesawaran. Muhammad Fahri Mumtaz dari SDI Al-Azhar 20 Cibubur. Kalisa Azahra Ariasti dari SD Muhammadiyah 1 Jakarta. Ditmar Rakila Hamani dari SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun. Zaki Miza Abkori dari MIN Al-Azhar Asy-Syarif. Azam Abdillah dari SDIT Al-Fida. Vera Meirisna dari SD Bastuban. Ina Angzalna Korina Hakiki dari SD Al-Azhar Kelapa Gading, Jakarta. Muhammad Zaidan Al-Ghazi Filah dari MIN 1 Kota Malang. Kobus Sobri Halim dari SDIT Ibnu Sina. Gibran Haidar Rahman dari SD Kebon Baru 4 Cirebon. M. Subki Al-Fahri dari SD Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan. Siasma Nervi Optisi dari SD Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Arsyad Ahmad Fatih Al-Baihaqi dari SDIT Al-Hanif. Alif Raditya Gumay dari GIS 2 Serpong. Nur Alifia Arima Oktaviani dari MIN 1 Sragen. Abidah Kaisan Al-Barkah dari SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Sultan Muhammad Anis Raisa dari SDI Al-Azhar 12 Cikarang. Rida Putri Lestari dari Miss Al-Fatah. Queen Kay Ratri Azzafuri dari SD Ma'arif Ponorogo. Freya Almira Nafiza dari SDI Al-Azhar 9 Kemang Pratama. Muhammad Fikri Rahmansyah dari MI Unggulan Sabilah Lamongan. Siva Salsabila dari SD Muhammadiyah 3 Jakarta. Adifa Zahra Konita dari MI Istiqlal Jakarta. Alia Adriana Halidah dari Lukman Al-Hakim. Wenisa Ophelia Sukma Ophelia
dari MIN 1 Kota Madiun. Muhammad Hanif Nazmi Oktana dari SD Al-Hikmah Surabaya. Kairu Gaisan Adriansah dari SDI Al-Ajhar 6 Jaka Permai. Maheswara Naraya Habibi dari SD Darussalam Cikunir. Arnawama Aubrey Sain, SDIA 44 Sumarekon, Bekasi. Erik Aufa Ibrahim, SD Semen Gresik. Damai Trianida, SD Muhammadiyah Ponorogo. Satria Putra Maheswara, SDIT Arapah Depok. Lintang Gani Arifin dari MI Darussalam Deru. Mutia Azahra dari SDIT Ikro 1 Kota Bengkulu. Muhammad Raihan Holis dari SDI Al-Ajhar 23 Jati Kramat. Fahmi Aladin Husain Putra Wardani, SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Rizka Nurhayati Putri, MIN 1 Pesawaran. Derasya Melvino Fiantiska, SDN Sukadamai 3. Naila Alia Tunisa dari MIT Nurul Amal Parang. Ramanindia Keifasa dari SDIT Pondok Duta. Ganendra Fadila Putri Hermawan dari SD Muhammadiyah 8 KH Mas Mansur Malang. Naufal Dafa Altaf dari SDIT Ikro 1 Kota Bengkulu. Kiara Larasati Chandra Dewi dari SD Muhammadiyah 1 Krian Sidoarjo. Itulah peraih Bronze Award untuk tingkat SD. Selamat kakak ucapkan untuk peraih Bronze Award. Kita lanjut ke Silver Award untuk tingkat SD. Inilah peraih Silver Award untuk tingkat SD. Jatuh kepada Syafira Agil Laili Maulida dari MI Hidayatus Siban. Muhammad Syahran Syahaferano Muhandra dari MI Tawakal. Raditya Azka Putra Baswara dari SDN Kebon Baru 4 Cirebon. Nabil Maulana Ayasi dari SDIT Darul Abidin Depok. Kemal Wistara Aji dari MIN 1 Pesawaran. Muhammad Jafran Fandika dari SDI Darussalam Pekayon Bekasi. Muhammad Mulasandra Alfarabi dari SD Islam Atirah 1 Makassar. Almira Danastri Pramudita dari SDIA 9 Kemang Pratama. Laksmi Rahayu Fatima PB dari SD Muhammadiyah 9. Hanif Firza Anas dari SDIT Assalam. Zafan Maula Azura dari SDI Surya Buana. Sahadin Nawaf Alferazi Alferizi dari SDIT Nur Hikmah. Silva Nur Azimah dari Miss Al-Fatah. Fahim Raihan Irwansyah Putra dari SD Islam As-Sofa. Rana Nur Mahfudah dari Miss Al-Fatah. Kanca Fiorenza dari SDN Rawamangun 12 Pagi Jakarta Timur. Hasan Satir Pratama dari SDI Darussalam Pekayon. Riva Ataya Gina Putri Andi dari SD Bina Anak Soleh. Titi Ambarwati dari SD Unggulan Al-Ya'lu. Arya Arkananta dari SD Islam Al-Ajhar 23 Jati Kramat.
Teku Atmarsyah Ali dari SDN Rawamangun 12 pagi. Nabil Pradana Pak. Maaf, Nabil Pradana Ramaditya Siregar dari SD Islam Al Azhar 20 Cibubur. Zauhara Nabila Lestari dari SDI Al Azhar 30 Bandung. Akselia Marissa El Siraj dari SD Muhammadiyah 1 Krian. Muhammad Habibur Rahman Al Hakim dari MI Perwanida Blitar. Faik Nurrahman Putrindo dari SDIT At-Taufik Depok. Anindya Kirana Diwasa Sri dari SD Lukman Al-Hakim Surabaya. Atar Naufal Sanjaya dari SD Negeri Pepelegi 2. Arumaisa Agnia Nuriski dari SD Islam Al-Azhar 46 GDC. Muhammad Genta Kesatria Bumi dari SD Budi Mulia 2 Bintaro. Muhammad Usman dari SDN Papandayan. Amalu Sifa, MI Perwadida Blitar. Anissa Sahda Salsabila dari SDIT Al-Husna. Fahira Anissa Putri dari MIN 1 Pesawaran. Arka Dairo Gunotama dari SD Insan Permata. Atlantis Indi Santoso dari UPT SD Negeri 226 Gresik. Raza Zafa Santoso, SD Lab School Unisa. Fitri Susanti dari SDI Al-Azhar 2 Pasar Minggu. Avicenna Rahman Artala dari SDI Al-Azhar 9 KP. Muhammad Danis dari SDIT Arido. Aflahal Latifah Wisam dari SD Lukman Al-Hakim Surabaya. Aurelia Auma Naufiza dari SD Hang Tua 1 Surabaya. Muhammad Izuddin Al-Qasam Yahya dari SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Anissa Nanda Asmaran Dana dari SD Asyik Syifa 2 Bandung. Nabil Atadafa Mulyawan dari SD Islam Al-Azhar 2 Pasar Minggu. Amari Girtania Praya Akilah dari SD Muhammadiyah 1 Magetan. Torik Alvaro Keita dari SDI Al-Azhar 1 Kebayoran Baru. Alma Naura Sanjaya dari SD Negeri Pepelegi 2. Hidayati Sinta Dewi dari Miss Al-Fatah. Yang kedua ada Adinata Rabani, SDI Integral Lukman Al-Hakim. Inilah peraih Silver Award yang pertama yaitu Hafiz Maulana dari SD Islam Al-Azhar 4 Kebayoran Lama. Itulah pemenang Silver Award untuk tingkat SD. Nah, kakak ucapkan selamat ya kepada pemenang Silver Award dan Bronze Award. Nah, sebelum kita lanjut ke Gold Award, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak SD dan MI di Indonesia, tahu dong tentang OMSI, Olimpiade Matematik dan Sains Indonesia. Insya Allah, di tahun ini, Klinik Pendidikan MIPA akan mengadakan
Omsi yang kelima. Nah, bagaimana informasinya? Silahkan lihat ini. Nah, anak-anak, jangan sampai terlewatkan ya. Tolong minta kepada bapak ibu gurunya atau kepada orang tuanya untuk segera mendaftar. Karena sayang kalau tidak ikut. Di sini kalian akan berlatih mengerjakan soal matematik dan soal IPA yang nanti akan berguna kalau misalkan ada lomba seperti IMSO, International Mathematics and Science Olympiad, atau bisa juga untuk persiapan kompetisi sains nasional. Ya, Bapak tunggu ya pendaftarannya. Semangat! Walaupun kita belajar di rumah, masih banyak kesempatan untuk berprestasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat KPM, itulah tadi peraih Bronze Award dan Silver Award. Kakak ucapkan selamat ya sekali lagi. Nah untuk yang namanya belum disebutkan, tahan dulu, sabar dulu. Kakak sekarang akan menginformasikan Gold Award untuk tingkat SD. Ayo yang SD, kita sama-sama berdoa ya. Semoga namanya ada dalam rincian Gold Award. Oke, inilah pemenang Gold Award untuk tingkat SD. Jatuh kepada Hussein Samil dari Halifa IMS Bintaro. Aryo Jati Kusumo dari SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Abdullah Azza Fahri dari MI Ma'aruf NU Sunan Derajat Lamongan. Gendis Prameswari Sangsongko dari SDN Menteng 1 Jakarta Pusat. Kaizen Muhammad Narendra dari SD Islam Al-Arof. Keisha Naila Zafira dari SDN Polisi 1. Atar Abdul Aziz dari SDN Beji 1. Alisa Ali dari SDI Al-Azhar 1 Kebayoran Baru. Muhammad Kenzi Sahesta Ramdova dari SD Muhammadiyah 12 Pamulang. Rameza Elia Salsabila dari MIN 1 Kota Malang. Dafa Atta Arkana dari SD Lukman Al-Hakim Surabaya. Ahnaf Maulana Abbas dari MIN 2 Madiun atau MIN Bancong. Nadia Hairani dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyuwangi. Bramantio Purnomo Aji dari SDIT Al-Ijah Serang. Indira Daniswara Hermanto dari SDI Al-Abidin Surakarta. Hafizah Fadila Huapa dari SD Muhammadiyah Al-Muzahidin Wonosari. Jasmine Bilkis dari SD Kiai Ibrahim. Alia Hutami Larasati dari SDI Al-Azhar 15 Pamulang. Sultan Daya Raifa Zaidan Alta dari SDIT Harapan Umat Jember. Muhammad Raditya Arez Furta Putra
dari SDI Al-Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi. Inilah 6 pemenang terbaik. Ada Lufidi Pranawa Algari dari SD Islam PB Sudirman, Jakarta. Yang kelima ada Muhammad Gali Farid Pratama dari SD Kreativa. Yang keempat, Muhammad Rayan dari SD Al-Irsyad Banyuwangi. Yang ketiga ada Rania Marisda Larasati dari SDI Al-Azhar 44 Summarecon, Bekasi. Yang kedua ada Muhammad Alman Haq dari SDIT Harapan Umat. Dan inilah pemenang Gold Award yang pertama, yaitu jatuh kepada Habibi Lukmanul Hakim dari SD Al-Fauzin. Oke, itulah pemenang Gold Award untuk tingkat SD. Kami ucapkan selamat untuk para peraih Gold Award untuk tingkat SD. Untuk yang belum mendapatkan Gold Award, Silver ataupun Bronze Award, jangan berkecil hati. Ayo sama-sama kita semangat lagi dan ikuti lomba-lomba yang ada di KPM berikutnya. Oke, untuk pengumuman selengkapnya, silakan sahabat KPM lihat melalui laman www.kpm.ridwaninstitute.org pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum masa pandemi, banyak orang yang rajin bersedekah karena uangnya banyak dan meyakini bahwa Allah akan membalas apa yang telah dilakukannya. Pada saat pandemi, mulai terasa uangnya berkurang, sehingga semangat aktivitas bersedekah pun berkurang. Nah, Bapak Ibu, tentunya para dermawan ingin tetap punya motivasi dan semangat untuk bersedekah, karena memang saat ini dibutuhkan para dermawan. Tapi bagaimana mengubah yang awalnya semangat itu redup untuk bangkit kembali? Nah, Bapak Ibu para dermawan, mari bersama-sama ikut pelatihan ini. Insya Allah, setelah pelatihan ini, semangat bersedekah akan bangkit kembali. Sehingga Bapak Ibu akan semakin rajin bersedekah lebih dari sebelumnya. Mari ikut pelatihan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat ya kakak ucapkan sekali lagi selamat untuk peraih Gold Award, Silver Award, dan Bronze Award. Nah, untuk sahabat KPM yang lain yang namanya belum disebutkan, jangan berkecil hati ya. Ingat, jangan berkecil hati. Yuk, sama-sama kita semangat, kita ikuti kompetisi-kompetisi berikutnya. Nah, sekarang kakak akan mengumumkan peraih Bronze Award tingkat SMP, Silver Award tingkat SMP, dan Gold Award untuk tingkat SMP. Tapi di sini kakak akan ditemani oleh Kak Abdul dalam pembacaan Bronze Award untuk tingkat SMP. Cek. Peraih Bronze Award untuk tingkat SMP. Brendanti Gumaisha Artalia, SMPI Al-Azhar 8 Kemang Pratama, Bekasi. Azhar Zaidan, Kafila International Islamic School.
Naufal Fadlur Rahman, SMP Karisma Bangsa Pamulang. Aryo Wisnu Wardana, SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama. Kaisar Hanif Pratama, SMP Islam Al-Azhar. Muhammad Haidar, SMP 1 Gebog. Endah Sotyaning Tias Kusumastuti, Bina Anak Soleh. Dafa Hafrin Avicenna Al-Azizi, SMP Semesta Semarang. Arsenio Fawaz Bevin Sanfa, SMP Negeri 115 Jakarta. Bunga Cinta Firdaus, SMPN 102 Jakarta. Muhammad Maulana Raditya, SMP Negeri 26 Surabaya. Nadia Husna Maisinda Dewi Saputri, SMPN 1 Pacitan. Naila Fariha, MTs Negeri 1 Jepara. Zahwatun Aisyah, MTs Yapim Dukuh. Sali Arista Widya Partomo, SMPI Al-Azhar 28 Cibinong. Abdul Hamid Ahmad, SMP Negeri 1 Gresik. Atifah Najla Rohadutul Aisy, MTs Plus Darul Ulum Jombang. Hawa Humairoh An-Nisa, SMPIT Al-Kahfi. Fikri Putra Pratama, SMP Negeri 6 Pekalongan. Fahri Rafif Irawansyah Putra, SMP Islam As-Sofa. Muhammad Torik Makarim, SMPIT An-Nur. Andi Fayaz Rizq, SMP Islam At-Tirah 2 Makassar. Muhammad Al-Mihraj Ar-Razi, SMPIT Harapan Mulia. Nesa Atifa Aulia Rahman, SMP Boarding School Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Naswa Arista Syafa, SMPIT Ihsanul Fikri Mungkit. Labib Habibillah, SMP Islam Sabilillah Malang. Muhammad Haidar Arkan, SMPIT Azkia. Winda Naila Nur'a, SMP Al-Izzah Batu. Salwa Aninditya Aristi, MTs Negeri 1 Magetan. Muhammad Fajar Royan, SMP Plus Rahmat Kediri. Izzah Fatiha Alia, MTs Negeri 1 Kota Malang. Salma Aulia Aziza, MTsN 1 Kota Malang. Malila Kanna Diasyifa, SMP Islam Al-Azhar 29. Edgina Mariza Arika Putri, SMP Al-Izzah Batu. Raden Surawisesa Ridwan Saputra, MTs Darul Muttaqin. Cleo Putri Azzahra Arum SK, MTsN 1 Makassar. Khadijah Naila Ibtisam, SMP Nizamia Andalusia. Muhammad Zaki Amani, SMPN 115 Jakarta. M. Harith Al-Ghifari, SMPIT Nurul Fikri. Aulia Rahmat Adiwinarta, SMP Negeri 2 Garut. Muhammad Kaisifa Barik, SMP 52 Jakarta. Alia Rusdia Maharistia, MTs Muhammadiyah Blimbing. Pradana Satya Jatmoko, SMPI Sabilillah. Ausaf Faras Pambudi, SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Kumala Giga Purandriana, SMPN 2 Ngawi. Najma Putri Amalia, SMP Al-Izzah Batu. M. Azril Haq Bilhaq, SMP Plus Fityani. Sayyida Rifa Ghadia Adla, MTs Al-Fadliyah Darussalam Ciamis.
Khailila Andiga Syahnatsta, MTSN Lumajang. Salsabila Azarin Diandra, SMPI Al-Azhar 28 Cibinong. Dimas Cahya Alif Notosudiro, MTSN 3 Bogor. Arikoh Rifat Rafilah Sapsuha, SMPIT Ashifa Boarding School Jalan Cagak. Clarissa Cynthia Fadilah, SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Mutia Aulia Rahma, MTS NU Banat Kudus. Rafif Gayuh Wicaksono, SMP Negeri 1 Sragen. Itulah pemenang Bronze Award untuk tingkat SMP. Kakak ucapkan selamat untuk peraih Bronze Award tingkat SMP. Dan kakak ucapkan terima kasih kepada Kak Abdul yang telah membantu membacakan Bronze Award untuk tingkat SMP. Sekarang kita lanjut ya, untuk peraih Silver Award tingkat SMP. Oke, yang SMP sudah mulai siap? Deg-degan? Inilah peraih Silver Award tingkat SMP. Jatuh kepada Haura Rania Narbaiti dari Budi Cendikia Islamic School. Puspa Indah Kencana, SMP Unggulan Al-Ya'lu. Rafa Diaul Haq, maaf, MTS Pembangunan UIN Jakarta. Audwi Putri Revania, SMP Islam Atira 1 Makassar. Nurisna Anara Mugni Rayan, MTSN 1 Kota Malang. Seril Natasha Alilah, SMPN 115 Jakarta. Sofia Ayesa Kalila, SMP Negeri 255 Jakarta. Putri Hamidah Rianto, SMPN 49 Jakarta. A. Muh Davin Madani, SMP Negeri 6 Makassar. A. Muh Fabian R, SMP Negeri 6 Makassar. Danis Indrasta Adiwitya dari SMP 1 Yogyakarta. Akilah Firzana Inas, SMPI Al-Azhar 8 Bekasi. Fiorena Aisyah Maharani dari SMPN 1 Sidoarjo. Zelma Nadifa Hafiza Alasyiri dari SMPN 19 Surabaya. A. Muhammad Dafa Madani dari SMP Negeri 6 Makassar. Al-Fazil Muhammad Muhtar dari MTS Milbos. Fatur Rahman dari MTS Negeri 1 Purbalingga. Kalindra Raffi Zidan Nugroho dari SMPN 1 Sragen. Muhammad Ilham Rabani dari SMP Plus Rahmat Kota Kediri. Andi Alifah Putri Ibrahim dari SMP Islam Atira 1 Makassar. Giananda Rasendria Leksono dari SMP Negeri 3 Semarang. Galih Naufal Ramadan dari SMP Islam Al-Azhar 8 Bekasi. Sabrina Yaira Arisandra dari MTSN 1 Kota Malang. Ahmad Fatih Taufik dari MTS Negeri 1 Kudus. Muhammad Salman Jaki Wibowo dari MTSN 42. Fairuz Kalista Marahaini dari SMP Islam Teratai Putih Global Bekasi. Rania Hanifah dari MTS Husnul Khotimah. Fahrana Zarifa Waljismi dari MTSN 32 Jakarta. M. Muwafaq Azman Ali dari MTSN 2 Kedal.
Muhammad Fatan Fandika dari SMPIA Al-Azhar 8 Kemang Pratama. Magani Ilman Arif dari MTSN 32 Jakarta. Miftahul Rahma Resa dari MTSN 2 Ponorogo. Fahri Puta Mahardika dari SMP Islam Sabilillah Malang. Muhammad Singgi Alauddin dari SMPIA 8 Kemang Pratama. Ahmad Jakiyah Ilma Hakiki dari SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Jakarta. Raditya Ilham Dwi Sutrisno dari MTSN 1 Kota Malang. Lukman Abdul Wahid dari MTSN 31 Jakarta. Najwa Natania dari SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Anindita Tanaya Hermanto dari SMPI Al-Abidin Surakarta. Haikal Muhammad Royan, MTS Negeri 4 Jakarta Selatan. Muhammad Fatan Hifzillah dari NF Lembang. Yang pertama jatuh kepada Aufan Ahmad Mumtaza SMP Al-Irsyad. Kakak ucapkan selamat kepada peraih Silver Award untuk tingkat SMP. Oke, kakak ucapkan selamat ya sekali lagi kepada peraih Silver Award untuk tingkat SMP dan Bronze Award untuk tingkat SMP. Nah, sebelum kita lanjut kepada pengumuman Gold Award, tahan dulu. Mari sama-sama kita simak pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hasan Saputra. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk kita meningkatkan optimisme di masa pandemi dan di masa krisis yang akan kita hadapi, saya mengadakan sebuah sayembara, yaitu lomba menulis cerita suprarasional berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau Bapak Ibu bingung, apa sih yang namanya suprarasional? Silakan pelajari buku ini. Nah, membeli buku ini menjadi persyaratan untuk mengikuti sayembara ini. Tapi sekarang saya tambahkan bonus permainan Physical Distancing Cartesian Game. Nah, Bapak Ibu yang berminat mengikuti sayembara ini, nanti juaranya saya akan berikan hadiah. Juara 1 sebesar 1 juta rupiah. Juara 2 sebesar 750.000 rupiah. Juara 3 sebesar 500.000 rupiah. Dan 50 tulisan terbaik sisanya dari yang 3 terbaik tadi akan saya jadikan kumpulan cerita yang diwujudkan dalam sebuah buku. Dan buku itu akan saya terbitkan dan dijual, keuntungannya untuk membantu pendidikan yang sedang terkena COVID. Dan ibu harus nyatakan dan bapak harus nyatakan rela tulisan itu dijadikan kumpulan buku tersebut. Itu pun sebagai syarat. Ya. Nah, informasi yang sangat penting, pendaftaran terakhir atau naskah sudah masuk pada tanggal ini. Dan tolong lampirkan foto dari buku yang sudah Bapak beli, ya. Kemudian silahkan kirim ke alamat email ini dan di sini juga ada nomor kontaknya. Pengumuman insya Allah tanggal ini. Bapak Ibu, niatkan mengikuti sayembara ini adalah untuk memotivasi kita semua agar kuat menghadapi pandemi dan kita segera keluar dari krisis. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita motivasi rakyat Indonesia
dengan kebaikan dan semangat suprarasional. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan menolong kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kakak akan umumkan peraih Gold Award untuk tingkat SMP. Sudah tidak sabar? Mari sama-sama kita saksikan peraih Gold Award untuk tingkat SMP. Peraih Gold Award untuk tingkat SMP jatuh kepada Rivaldo Davin Murtaza dari MTSN 1 Surakarta. Siva Nadia dari MTSN 4 Jakarta. Hayan Ahmad Al-Ghifari dari MTSN 4 Jakarta. Muhammad Raihan Salman dari SMPIT Darul Quran Mulia. Abdul Ghani Afandi dari SMP Islam At-Hirah. Farsha Ahmad Fazil dari MTSN 1 Kota Blitar. Halawah Bilqis Atifah dari SMPIT At-Taufik Depok. Syauki Faza dari SMP Lukman Al-Hakim Surabaya. Atayaris Salsabila Indra Indarso dari SMP Lab School Jakarta. Fasa Razaka FM dari SMP Negeri 115 Jakarta. Ilham Aupur Gani dari MTS Husnul Khatimah. Inilah peraih 6 terbaik jatuh kepada Siti Zahra Mut Mainah dari SMP 1 Bogor. Hairul Umam dari MTSN 1 Pekanbaru. Terbaik keempat jatuh kepada Faras Fahril Anam, MTSN 32 Jakarta. Terbaik ketiga jatuh kepada Muhammad Alfarizki Harya Putra, MTSN 1 Kota Malang. Gali Nurizki, SMPI Al-Azhar 11 Serang. Inilah peraih Gold Award terbaik pertama. Jatuh kepada Fauzi Kemal Maulidi, MTSN 32 Jakarta. Oke, kakak ucapkan selamat kepada peraih Gold Award tingkat SMP. Untuk pengumuman selengkapnya, sahabat KPM bisa melihat melalui laman www.kpm.ridwaninstitute.org. Ingat ya, www.kpm.ridwaninstitute.org pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di kompetisi yang lain. Kakak ucapkan terima kasih kepada peserta kompi se-Indonesia yang kedua. Selanjutnya media partner Republika dan Bogor Plus, Akademi Guru Bangsa Manusia, Ridwan Institute, dan segenap tim yang bertugas. Ingat, jujur itu beradab,
prestasi itu membangun peradaban. Nah, kakak juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama atau asal sekolah. Oke? Nah, sampai jumpa di Kompi Se-Indonesia yang ketiga. Kakak akhiri acara wording pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.